Sejak kebelakangan ini, kita sering dipaparkan dengan berita mengenai kes penderaan kanak-kanak ketika berada di bawah jagaan pihak asuhan. Perkara ini meninggalkan kesan trauma kepada anak saya dan juga saya sendiri sampai sekarang. Saya susah nak percaya kat orang luar untuk jaga anak saya. Sampai sekarang saya tak dapat maafkan pengasuh tu sebab saya tak sangka orang yang saya bagi sepenuhnya kepercayaan untuk jaga anak kecil sanggup buat perkara sedemikian. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya, usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Wanita hari ini kembali untuk siaran 13 Oktober 2021. Apa khabar? Assalamualaikum dan salam sejahtera penonton setia kami. Hari ini insyaAllah saya dan juga Fiza akan bersama anda sehingga satu tengah hari nanti. Bila cakap tentang apa khabar tu, apa khabar orang kampung? Sudah tak berjumpa. Itu dia. Mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang hari ini dah pun kembali ke kampung. Tahniah dan pastikan anda bersama dengan keluarga. Orang kata menghabiskan masa dengan sebaik mungkin. Tetapi yang masih lagi belum pulang ke kampung, pastikan anda juga sebelum nak pulang ke kampung tu memastikan ataupun menitik beratkan langkah-langkah keselamatannya seperti telah pun disarankan oleh Menteri Kesihatan kita. Yang paling penting sekali, pastikan jugalah kalau anda nak pulang ke kampung tu, buatlah dahulu orang kata ujian kendiri di rumah sendiri. Dan kalau anda ada gejala seperti demam, batuk sesama dan sebagainya, mungkin boleh tangguhkan dahulu, buat dahulu ujian RTK ataupun PCR sebelum nak pulang ke kampung. Betul. Berjumpa dengan insan kita sayangi. Betul. Pastikan negatif dulu baru ambil orang kata keputusan untuk balik kampung. Selain daripada itu, kita tahu kan dah lama kereta tu tak bergerak jalan jauh. Selenggara dulu kereta tu. Itu paling penting. Betul. Cek tayar cukup ataupun tidak, angin dan sebagainya. Dan mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang dah pun buat perancangan awal untuk pulang ke kampung pada hujung minggu ini kerana pada minggu depan kita ada cuti umum. Jadi ramai jugalah yang ambil keputusan untuk pulang ke kampung pada hujung minggu ini. Jadi pastikan anda merancang perjalanan anda dengan sebaik mungkin. Tidur secukupnya, rehat secukupnya. Walaupun kita teruja nak pulang ke kampung, pastikan kita dalam keadaan yang sihat. Okey, kalau kita cakap tentang keadaan yang sihat, pulang ke kampung dan sebagainya, ini merupakan satu berita gembira buat seluruh rakyat Malaysia. Tetapi yang tak ada kampung macam kita duduk di Selangor ini, kita masih lagi boleh bergembira bersama dengan insan-insan yang kita sayangi dengan mengikuti segala SOP yang telah pun ditetapkan. Ini penting juga tahu Fatin, kerana kita perlu sentiasa mengambil berat, mengambil tahu keadaan mental dan juga fizikal insan-insan di sekeliling kita. Betul. Kalau boleh kami kongsikan sedikit perkongsian ini, yang mana satu ahli sakuntri bagi setiap 100,000 rakyat Malaysia. Ini menarik ini sebenarnya untuk dikongsikan dengan anda penonton, yang mana anggaran kasar berdasarkan kira-kira 500 ahli sakuntri ada. WHO menyarankan seorang ahli sakuntri bagi setiap 10,000 orang. Dan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbidity 2015 menunjukkan bahawa masalah kesihatan mental sering berlaku kepada dewasa berumur 16 tahun ke atas dan ia telah meningkat kepada 29.2% daripada 10.7% pada 1996. Dan Fatin, kira-kira setengah juta atau 2.3% kini alami kemurungan dengan wanita bujang di luar bandar yang berpendapatan rendah bersiko lebih tinggi. Jadi itulah pentingnya untuk kita mengambil berat, mengambil tahu. Kadang-kadang sebelum ni tak dapat kembali berjumpa bersua muka, tetapi orang kata jauh di mata, dekat di hati. Kita ada telefon bimbit kan, ada aplikasi ini yang boleh kita buat video call. Tanya khabar. Kadang-kadang orang putih kata a simple message tu will make your day lah. Kata tanya khabar, apa khabar, sihat ke? Fatin dah sihat. Macam tu kan menggembirakan orang. Alhamdulillah, betul. Apa yang dapat kita kongsikan sebenarnya untuk mengelakkan kita kemurungan ni, kita cari teman untuk kita meluahkan sesuatu ataupun lakukan aktiviti yang kita suka. Ambil makanan sihat dan juga orang kata bersenam tu jangan lupa. Okey, kami nak bawa pemerhatian anda. Ini antara yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita Ain hari ini tentang TikTok, pilihan daripada media sosial. Apa kata kita saksikan? Meskipun kau tersenyum,
Aku tak akan berhenti menemani dan menyayangi hingga matahari tak terbit lagi. Tarikan jiwa, aku sayang sampai mati segenap jiwa ini. Biarlah ku buktikan janji hatiku. Potong bawang macam mana ni? Tengah hari ni. Daripada hari semalam ni. Sebenarnya banyak yang potong bawang. Kalau kita tengok dekat media sosial ni, ada banyak kejutan-kejutan yang diberikan kepada ibu, ayah, meremang bulu roma saya. kepada keluarga yang dah lama tak jumpa, tiba-tiba datang peluk. Ada satu tu saya tengok semalam di TikTok jugalah kan, di media sosial. Yang dia peluk mak dia daripada belakang. Memang orang kata... momen-momen indah. Kalau sebelum ni lama tak dapat pulang ke kampung halaman, berjumpa dengan keluarga, ruang dan juga peluang yang diberikan ni, lepas ni janganlah cari alasan pula. Kalau ada waktu luang, ada rezeki yang lebih, pulanglah kerap ke kampung, berjumpa dengan ibu bapa anda. Betul. Sebenarnya lain kan rasa dia bila kita lama sangat tak jumpa, bila kita peluk tu rasa peluk lama-lama tu baru rasa puas kan. Tapi lagi satu nak pesan juga. Sebenarnya ni saya pesan untuk diri saya jugalah. Kadang-kadang kita ni sebelum kita dapat pulang ke kampung dan sebagainya, kita cakap rindu lah. Nak rasa masakan ibu lah, nak luangkan masa bersama lah. Tapi jangan pula dah sampai ke kampung nanti anda sibuk dengan media sosial, anda sibuk dengan telefon bimbit anda, sehingga anda lupa untuk meluangkan masa bersama dengan ibu, ayah dan juga keluarga di kampung. Jangan buat macam tu. Saya rasa ni ramai yang boleh yang kata kaitkan dengan kehidupan mereka kan. Bila balik tu mungkin boleh tinggalkan sekejap kerja-kerja kan di bandar tu, kita luangkan masa dengan keluarga, kita masak sama-sama ke, kita orang kata ada aktiviti bersama kan. Okey, jangan lupa juga pulang bawalah buah tangan untuk ibu jangan ayah kan. Tangan kosong je kan. Okey. Nah, tetapi itu bagi mereka yang bernasib baiklah. Tapi ada juga dalam kalangan ibu ataupun bapa yang bekerja ini memerlukan khidmat bantuan pengasuh untuk mendidik dan juga anak mereka. Apatah lagi bagi golongan wanita yang sibuk bekerja kan. Tapi ada yang mungkin ketika ini masih lagi diberi peluang untuk bekerja dari rumah secara hybrid dan sebagainya. Mereka bolehlah meluangkan masa untuk menjaga anak-anak mereka. Dan Fatin, ini antara isu yang mungkin menjadi satu perkara yang paling penting, terutama sekali bagi ibu bekerja seperti Fatin. Betul. Sebab apa? Ini adalah, orang kata bukan tak ada pilihan. Lagi-lagi ibu bapa di bandar ini kan, ibu bekerja, ayah bekerja. Jadi anak itu, orang kata diberikan sepenuh kepercayaan kepada pengasuh untuk menjaga seketika kan, sepanjang ibu bapa tiada di rumah dan sebagainya. Tapi inilah kadang-kadang yang saya risau juga. Sampai sekarang ni anak saya dah 4 tahun, saya masih lagi kadang-kadang mungkin cikgu di sekolah tu akan jadi macam tak suka dengan saya, sikit-sikit tanya, sikit-sikit tanya. Sebab apa, kegusaran kita tu sangat-sangat meningkat. Okey, saya kira bukan Fatin saja, pasti anda juga penonton ada persoalan ini. Selamatkah anak anda di tangan pengasuh? Apatah lagi dengan pelbagai isu yang tular sejak beberapa minggu ini, yang ini nak kami bincangkan bersama anda di Wanita Hari ini. Kongsikan pendapat, komen anda di laman media sosial WHI. Kami nak berehat dahulu, Fatin. Ya, kembali seketika dengan tetamu-tetamu kita selepas ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan seperti yang telah pun dijanjikan awal tadi, hari ini kami nak membawa anda semua untuk sama-sama kita membicarakan tentang topik selamatkah anak di tangan pengasuh. Ini mungkin dekat cerita ini bersama dengan mereka yang ada anak kecil, tapi mungkin juga kita ada anak saudara dan sebagainya. Kami nak memperkenalkan tetamu kami yang berada dalam talian yang akan berkongsikan topik ini bersama dengan kita di Wanita Hari Ini. Ya, kita bersama dengan Cik Zahid Muhammad selaku perunding keluarga. Assalamualaikum Cik Zahid, lama kita tak bersua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itulah. Good to be back. Terima kasih jemput. Itulah, alhamdulillah. Dan juga kita bersama dengan Puan Ainur Liana Yaakob, peguam hari ini yang akan menjawab segala-gala orang kata persoalan ibu bapa di luar sana. Apa khabar? Assalamualaikum Puan Liana. Waalaikumsalam. Khabar baik. InsyaAllah saya akan kongsikan ilmu yang berada di dada untuk memberi orang ramai sedar.
isu yang amat serius ya sekarang ni. Betul. Memang tular di media masa. Betul. Tapi sebelum kita nak berbicara dengan lebih lanjut lagi tentang topik yang kita nak kongsikan bersama dengan penonton, apa kata kita dengarkan dahulu rangkuman laporan yang telah pun disediakan oleh wartawan Ain. Silakan. Sejak kebelakangan ini, kita sering dipaparkan dengan berita mengenai kes penderaan kanak-kanak ketika berada di bawah jagaan pihak asuhan. Lebih menyayat hati, terdapat beberapa kes kematian kanak-kanak berpunca dari kecuaian atau penderaan semasa dalam tempoh jagaan pengasuh. Baru-baru ini tular berita mengenai bayi lelaki 7 bulan yang berada dalam keadaan kritikal akibat didera pengasuhnya, yang telah mendapat liputan meluas di media masa. Kejadian dipercayai berpunca daripada tangisan yang tidak henti oleh bayi berkenaan sehingga menyebabkan suspek yang berusia 22 tahun sanggup bertindak kejam menghempas kepala mangsa ke lantai sebanyak 2 kali. Tular juga kisah mengenai 2 beradik berusia 6 dan 11 tahun yang disyaki didera oleh pengasuh yang merupakan pasangan suami isteri sejak April lalu. Penderitaan 2 beradik ini akhirnya terbongkar apabila dihantar pulang ke pangkuan ibunya selepas hampir 48 hari berada di bawah jagaan mereka. Lebih menyedihkan, kanak-kanak kecil ini mendakwa mereka telah dipukul, dicederakan dengan rotan, ditoreh pisau, disimbah air panas dan dicucuk puntung rokok. Justeru dapat kita lihat peningkatan kes penderaan dan pengabaian bayi serta kanak-kanak yang melibatkan pihak pengasuh ini semakin membimbangkan dari masa ke semasa. Namun persoalannya, adakah keselamatan anak kini terletak sepenuhnya di tangan pengasuh? Dan apakah antara langkah terbaik bagi memastikan anak kecil sentiasa terjaga, terpelihara dan dilindungi ketika berada di bawah jagaan pihak mereka? Berdebar saya tengok antara kes-kes yang berlaku kan, sebab ibu bapa dan anak-anak tu semua kata sebaya dengan anak-anak kita. Ini sebenarnya kata rangkuman laporan berkenaan dengan topik kita hari ini, selamatkah anak kita di tangan pengasuh. Kalau boleh Encik Zahid kongsikan, penderaan ni bukanlah isu yang baru sebenarnya. Banyak kali sebenarnya kalau kita tengok di Kerajaan Akhbar dan sebagainya kan, penderaan di taskar maupun di pusat asuhan. Mengapa sebenarnya hilang kewarasan pengasuh ataupun disebabkan anak-anak ataupun kurangnya pendidikan untuk menjaga anak-anak ni, Cik Zahid? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yalah, dengan berbagai berita yang macam tadi dan juga yang kita sendiri dengar daripada kawan-kawan kan, saya yakinlah setiap ibu bapa yang menghantar anak kepada, selain daripada mereka jaga sendiri, pasti ada kebimbangan lah. Saya pun ada pengalaman ni masa anak-anak membesar dulu kan. Jarang yang ada rasa macam kita rasa tenang sangat lah. Pasti ada timbul sedikit kebimbangan kalau tak banyak pun. Tapi itulah, pertama sekali kita kena terima hakikat lah. Tak ada orang boleh jaga macam kita jagalah ibu bapa sendiri. Jadi kalau boleh tu jaga sendirilah, tapi kita faham tuntutan kerja, ekonomi dan sebagainya, nak tak nak kita kena jugalah mempercayai orang lain. Tinggal lagi kita kena banyak guna common sense lah untuk memilih tempat yang betul, dan insyaAllah hari ni kalau ada peluang kita cuba kupas lah teknik-teknik ataupun tips-tips bagaimana nak pilih. Dia ada dua lah, sama ada taska, asuhan kanak-kanak atau pengasuh persendirian. Kita cuba beza apa pro and con dia lah. InsyaAllah. Saya suka apa yang Cik Zahid katakan tadi, kita kena ada penilaian kita sendiri untuk memilih mana yang baik, mana yang tidak. Kalau antara kes-kes yang tular ini betul memberi kesedaran kepada kita sebagai ibu bapa ataupun ahli masyarakat, tetapi bagi sesetengah ibu bapa yang memang tidak ada pilihan, mereka harus mempercayai juga dan menghantar anak mereka kepada pengasuh. Tetapi bila bercakap tentang
selamatkah anak di tangan pengasuh ini? Mungkin Liana boleh kongsikan juga dari sudut pandang sebagai seorang ibu yang mempunyai bayi yang masih kecil dan juga sebagai seorang peguam. Bila kita cakap tentang keselamatan anak ini, bagaimana kita nak lihat ataupun kita sebagai ibu bapa harus mengetahui bagaimana anak kita ini boleh dikatakan selamat kepada pengasuh kita? Sebab macam Cik Zahid katakan tadi, ada pengasuh persendirian, ada pengasuh yang berdaftar. Jadi sebagai individu, sebagai ibu bapa, apa hak kita terhadap keselamatan anak-anak ini sebenarnya? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Assalamualaikum. Dari segi pandangan saya sebagai seorang ibu dan juga peguam, saya ada seorang bayi yang berusia 10 bulan sekarang ini. Alhamdulillah anakku saya. Sewaktu saya mula-mula dah habis pantang dan nak masuk balik kembali bekerja, saya pun sebenarnya sangat takut dan fobia nak hantar anak saya kepada pengasuh. Sama ada pengasuh persendirian ataupun pengasuh berdaftar. Disebabkan sepanjang saya menjadi seorang peguam dan saya ada seorang partner, Tuan Iznan, yang betul-betul membuat kes jenayah. Betapa manusia boleh bertukar menjadi haiwan buas dan membuat perlakuan sedemikian rupa kepada anak-anak kecil yang tidak berdosa dan tidak mampu untuk melawan kembali. Saya ada cuba untuk jaga baby saya selama sebulan after habis berpantang tu. Saya jagalah anak saya kat rumah, tolongnya work from home. Jaga baby. Kesudahannya saya pun stres, kerja pun tak boleh jalan. Kemudian suami saya dia tengok saya dah macam makin betul. Dia pun nasihatkan saya, apa kata kita cuba survey. Kita tanya-tanyalah orang. So yang okey, tak kisahlah penjaga persorangan ke, nak hantar kepada baby care center ke. Yang penting kita kena usahakan sebab memang this situation sekarang ni tak boleh diteruskan sebab kami nak bekerja. Tapi kami pun perlu jaga anak. Liana, maafkan saya kerana mencelah. Bila kita bercakap tentang pemilihan itu, bagaimana Liana orang kata meletakkan kriteria ataupun ciri-ciri pusat asuhan ataupun pengasuh peribadi yang ingin menjaga anak yang masih kecil? Bagi saya, sama ada you nak hantar kepada penjaga persendirian ataupun taska, adalah terpulang kepada keselesaan masing-masing. Macam saya, sewaktu saya dan husband saya membuat carian, ini saya yang turun padang. Dia pergi kepada setiap pusat asuhan baby dan juga dia ada tanya kawan-kawan dia yang ada anak baby kecil macam anak saya. Tapi ke tak penjaga ni? Dia larat ke tak nak jaga anak lebih daripada seorang? Dia ada anak sendiri ke? Itu adalah antara cara-cara kita terpaksa buat untuk menapis sama ada penjaga tersebut, tak kisahlah dia adalah penjaga persendirian ataupun dia adalah taska, sama ada dia sesuai ke tak. Kalau kita bercakap mengenai pemilihan dan juga penilaian ni kan, mungkin Cik Zahid boleh kongsikan. Kita juga melihat kepada aspek keselamatan anak-anak kita kerana tempoh yang dihantar tu daripada jam 8 hingga 6 misal katakan, lama, macam-macam boleh berlaku. Apa antara aspek-aspek keselamatan mungkin perlu dititik beratkan sebelum kita menghantar anak kita ke pusat asuhan ataupun kepada taska-taska? Dan kita kena tengok dari dua sudut lah. Kalau anak-anak kecil ni, 2 tahun ke bawah, kita kena pentingkan dua sudut keselamatan, iaitu keselamatan fizikal, of course, keselamatan fizikal. Dan yang kedua, kesihatan mental dia juga. Dua-dua penting lah, nak kata mana satu lebih penting tu susah juga. Dan kita kena banyak guna common sense. Saya suka yang cara Puan Liana sebut tadi, saya pun akan cadangkan benda yang sama, iaitu mendapatkan words of mouth daripada orang lain. Bagi saya itu yang paling penting lah, sebab pengalaman orang lain tu sangat berharga lah. Kalau kita dapat cadangan daripada orang ketiga, kita lebih yakin lah berbanding dengan kita tengok iklan dan sebagainya. Orang boleh claim macam-macam dalam iklan kan. Tetapi pada masa yang sama, banyak yang kita boleh lakukan juga dari segi pertama sekali kita tengok dari segi qualification. Sekarang ni zaman moden, banyak-banyak tempat yang saya pun sendiri banyak terlibat dalam proses taska di mana pekerja perlu ada sijil, sekurangnya sijil pendidikan awal kanak-kanak. Kita cari tempat-tempat yang macam tu lah. Sebab itu kelebihan tempat berdaftar ni, mereka pentingkan benda tu. Tinggal lagi, sanggup tak kita bayar mahal sikit? Mungkin, mungkin saya bagi saya
saya tak nampak benda ni sebagai perbelanjaan sangat. Tapi saya lebih melihat kepada benda ni sebagai pelaburan. Pelaburan. Sebab kita pun nak bekerja macam Pollyanna sebut. Dan saya pernah tengok satu keluarga muda lah. Kedua-dua work from home. Memang stres. Sebab anak kecil juga. Lebih kurang 5-6 bulan gitu. Dan sangat memerlukan banyak perhatian fizikal daripada ibu. Ibu pula tengah ada, dia kerja swasta lah. Maknanya banyak demand tu tinggi. Dia kena jawab bos sampai satu point. Bos dia kata, kenapa kamu tak jaga anak dulu, nanti lepas anak dah diam baru kita meeting balik. Macam tu. Jadi tidak menampakkan profesional. Yang kedua, pressure kepada ibu tu sendiri. Dan pressure ni tak bagus lah. Tekanan ni tak bagus. Takut kita pula mendera anak kita sendiri bila dah tertekan kan. Jadi penting peranan suami dan isteri tu. Saya puji suami Pollyanna sangat peka. Nampak isteri dah stres. Itu yang sepatutnya. Kita nampak isteri kita dah stres, dia cuba bantulah sebaik mungkin. Caranya lah dengan tu lah, bantu cari pengasuh. Turun padang, betul lah tu. Turun padang, feel sendiri tempat macam mana, insyaAllah. Betul. Tetapi tak semua orang bernasib baik kan, Cik Zahid. Dapat pengasuh yang baik, dapat bantuan daripada kedua-dua pihak, suami dan isteri, untuk memilih pusat asuhan yang terbaik untuk anak mereka. Dan kalau kita lihat juga, sebenarnya ada rasio antara seorang pengasuh dengan berapa orang kanak-kanak yang boleh diasuh oleh mereka. Jadi kita sendiri pun perlu ada literasi untuk menghantar anak kita ke pusat asuhan itu sendiri. Kita nak kongsikan banyak lagi, terutama sekali tentang hak-hak yang boleh diperoleh oleh ibu bapa ini jika didapati anak mereka dianiaya oleh pengasuh. Kita nak kongsikan selepas ini bersama dengan Cik Liana. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dahulu kisah pengakuan ini yang sempat dirakamkan oleh Ain. Silakan. Hancur luluh hati seorang ibu. Itulah perasaan yang digambarkan apabila mengetahui anak yang ditatang bagai minyak yang penuh didera di sebuah pusat asuhan kanak-kanak. Meletakkan sepenuh kepercayaan kepada pihak asuhan bagi menjaga anaknya yang baru berusia setahun ketika keluar mencari rezeki, wanita yang hanya mahu dikenali sebagai Farah, 34 tahun, kesal dengan sikap tidak berperi kemanusiaan individu tersebut. Tidak pernah menyangka tragedi hitam itu akan menimpa anaknya. Dia juga turut mengakui perkara tersebut meninggalkan kesan yang mendalam kepada dirinya sehingga ke hari ini. Benda ni jadi lebih kurang sebulan lepas saya hantar anak dekat pusat asuhan tu. Start daripada situ, saya perasan anak saya dah banyak lain. Dia before tu, dia seorang yang sangat aktif and ceria. Tapi tiba-tiba dia jadi pendiam and sangat pasif. And setiap kali saya nak hantar dia pergi pusat asuhan, dia akan menangis tanpa henti. Macam tak nak saya hantar dia pergi pusat asuhan tu. Saya tak faham sebab saya tak boleh communicate dengan dia lagi. And saya fikir benda tu adalah normal sebab dia tak kenal orang kan. Jadi dia takut nak jumpa dengan orang yang dia tak kenal. Tapi satu hari tu saya perasan masa saya nak mandikan anak saya, saya rasa anak saya ni didera sebab saya nampak banyak sangat kesan lebam kat belakang badan anak dengan kaki dia. And saya nampak macam ada kesan gigitan and cakaran pada lengan anak saya. Terus bawa anak saya pergi hospital. Dan apabila doktor bagi tahu dekat saya yang anak saya mengalami keretakan pada pergelangan tangan kanan, and doktor suspek ada berlaku penderaan sebab ada kesan cakaran kuku, orang dewasa punya kuku, terus luluh hati saya dan dia nasihatkan saya untuk pergi membuat laporan. Dan saya juga minta untuk melihat rakaman CCTV. And saya sangat terkejut bila melihat sendiri macam mana keadaan anak saya didera. Dia dibiarkan menangis sepanjang hari, tak hanya diberi makan dan menyusu sekali saja. Perkara ini meninggalkan kesan trauma kepada anak saya dan juga saya sendiri sampai sekarang. Saya susah nak percaya kat orang luar untuk jaga anak saya. Sekarang pun ibu saya yang jaga anak saya sendiri. Sampai sekarang saya tak dapat maafkan pengasuh tu sebab saya tak sangka orang yang saya bagi sepenuhnya kepercayaan untuk jaga anak kecil sanggup buat perkara sedemikian.
Saya kira ini mungkin kisah yang banyak juga dilalui ataupun dialami oleh anda penonton-penonton dan juga rakan-rakan kita di Facebook ketika ini. Tetapi ada kalanya mungkin kita tak tahu bagaimana cara atau di mana boleh kita dapatkan hak-hak kita sebenarnya. Di sini kita perlukan bantuan Liana. Liana, bagaimana sebenarnya apabila ibu bapa mendapati bahawa anak mereka dianiaya oleh pengasuh? Sebab kadang-kadang bayi ni mereka tak boleh nak bercakap kan? Mereka tak ada reaksi dan sebagainya. Jadi mereka tak boleh nak mengadu. Tapi ibu bapa apabila mendapati bahawa ada kesan-kesan lebam dan sebagainya, apa langkah pertama ataupun tindakan awal yang boleh dilakukan oleh ibu bapa bagi memastikan bahawa anak ini tidak dianiaya, tidak didera dan selamat sebenarnya di tangan pengasuh? Terima kasih atas soalan yang ditanyakan. Saya rasa benang air mata bila tengok pengakuan video tadi. Jadi untuk menjawab pertanyaan Fiza dengan Fatin tentang apa yang perlu dilakukan oleh ibu bapa untuk memastikan anak-anak mereka bila dah tahu ada syak didera ataupun diabaikan, cara pertama yang anda boleh buat adalah buat laporan polis. Sebab kita di Malaysia, kita ada undang-undang yang mapan untuk melindungi kanak-kanak. Jika anda semua pernah mendengar mengenai Akta Kanak-Kanak 2001. Jadi dalam Akta Kanak-Kanak ni, menurut Seksyen 17, ibu bapa atau penjaga hendaklah mempunyai tanggungjawab di sisi undang-undang terhadap kanak-kanak itu sehingga dia membesar dan mencapai umur 18 tahun. Dan tanggungjawab ibu bapa itu masuklah melindungi kanak-kanak daripada apa-apa bahaya sama ada fizikal, emosi, seksual ataupun terbabit dalam pergaulan yang tidak baik. Dan dari segi laporan, perkara yang paling mudah untuk dilakukan oleh ibu bapa selain daripada menghantar kepada hospital untuk mengesahkan bahawa terdapat kecederaan dan kecederaan itu disyaki disebabkan oleh penderaan daripada penjaga, laporan polis juga boleh dibuat. Dan ada beberapa cara lain untuk melaporkan penderaan, iaitu anda boleh laporkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Boleh pergi kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah yang berdekatan ataupun membuat aduan melalui talian Kasih 15999 ataupun anda boleh WhatsApp kepada nombor 01926-15999. Dan sekarang ni aduan penderaan kanak-kanak boleh dilakukan melalui Twitter, Facebook dan juga Instagram Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okey, Cik Lena, kadang-kadang perkara ni dia berlaku dalam kalangan ibu bapa ni, bukan semua anak-anak kita ini kita hantar kepada pusat asuhan berdaftar. Ada yang kadang-kadang kita hantar ni dekat saudara mara, kita hantar dekat rakan-rakan dan sebagainya kan. Tetapi apabila berlakunya perkara-perkara sebegini dan bila kita bercakap berbalik kepada soalan pertama tadi, penderaan itu bukan bermaksud penderaan fizikal sahaja tetapi ada pelbagai jenis penderaan yang kadang-kala boleh dilihat dengan mata kasar, ada yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Kadang-kadang ibu bapa ni tahu anak ini mungkin ada perbezaan, menangis tak henti, ada kesan dan sebagainya, tapi disebabkan oleh faktor nanti kan gaduh pula dengan saudara, nanti ada masalah pula dan sebagainya. Dia jaga 5 orang anak kita dulu, okey. Jadi ini yang kita tak nak. Kita nak buang stigma ini, bagaimana kita nak memastikan keselamatan anak kita ini. Mungkin Cik Zaid dengan juga Puan Liana boleh kongsikan. Kita mulakan dengan Cik Zaid dulu. Okey. Saya rasa kita kena buang stigma lama tu. Kita nak jaga siapa sebenarnya? Kita nak jaga anak kita ke nak jaga hubungan? Memanglah kita nak jaga hubungan kalau dia menjalankan tugas dia. Bagi saya, komunikasi itu penting. Komunikasi bertiga pihak. Antara kita dengan penjaga penting. Antara penjaga dengan anak kita penting. Dan antara kita dengan anak kita. Tadi dalam video tadi, dia banyak sebenarnya signal-signal yang dia tak tengok dari awal. Anak nangis, tak nak pergi. Bagi saya itu komunikasi tu. Walaupun anak kecil tak pandai, tak guna perkataan sebab belum pandai bercakap, tetapi komunikasi bukan perkataan semata-mata. Malah komunikasi yang lebih penting ialah body language. Gaya bahasa badan. Kalau anak liat, nak pergi sana, menangis, itu satu signal yang sangat besar yang ibu bapa kena peka. Masa anak-anak saya kecil dulu, kami peka dengan benda tu. Kalau boleh nampak, kalau dia tak suka tempat tu, dia akan liatlah pagi-pagi tu untuk pergi, macam-macam alasan. Itu dipanggil body language. Ibu bapa kena peka benda tu. Dan kita dengan penjaga, kalau kita sentiasa berkomunikasi dengan penjaga,
dia takut untuk buat benda pelik-pelik sebenarnya. Tapi kalau kita ambil mudah, kita serah je 100% macam tu, dia pun dia ingat kita macam tak kisah. Itu pun bahaya juga. Jadi kena banyak bertanya, kena tahu detail. Kalau dia tak selesa dengan cara begitu, maknanya dia bukan, dia tak layaklah untuk jaga anak kita. Itu pandangan saya lah. Okey. Macam Puan Liana sendiri kan, kadang-kadang kita jadi ibu bapa ni kena orang kata peka dengan anak. Bila dia balik tu, kita tanya dia okey ke dekat sekolah, bagaimana untuk dia adakan komunikasi dengan kita, bercakap apa sepanjang seharian di pusat jagaan sebagainya, apa yang berlaku dan sebagainya. Dan ini sebenarnya yang perlu dititik beratkan oleh ibu bapa untuk terus bertanyakan kepada anak, untuk melahirkan anak-anak itu ada satu orang kata sifat untuk melindungi diri mereka, untuk terus bercakap, untuk mengadu kepada ibu bapa apa yang berlaku. Mungkin komen daripada Puan Liana. Betul. Bagi saya, berkomunikasi dan bertanya kepada anak sendiri macam mana, buat apa hari ini, teacher ajar apa ataupun penjaga ada ajar nak main dengan anak penjaga yang lain ke. Bagi saya, tak ada cara lain melainkan bertanya. Namun, isu di sini kalau anak anda adalah bayi macam anak saya yang masih tak tahu bercakap ataupun berkomunikasi. Macam Encik Zahid cakap tadi, kita boleh tengok signal. Kita boleh periksa badan anak kita, tengok ada lebam ke tak, ada luka. Macam taska daycare yang saya hantar anak saya tu, mereka bagus tau. Mereka ada report book. Hari-hari mereka akan letak kat sana. Dia ada gambar rajah anggota badan baby tu. Lepas tu dia akan tanda, oh sini lebam, maybe terjatuh sebab biasalah budak-budak baby jalan sana jalan sini betul-betul terjatuh kan. Tapi kalau tak ada kesan, kita rasa sedap hati lah. Tapi kalau teacher tu at least dia explain kenapa ada lebam tersebut, dan lebam tu tak adalah berlaku hari-hari dan lebam tu makin teruk, makin banyak pula kan. Jadi itu adalah signal sebenarnya. Bagi saya itulah cara yang terbaik kita berkomunikasi dengan anak sendiri. Kita berkomunikasi dan tadi ada Liana kongsikan bahawa kita boleh buat pelbagai aduan sebenarnya. Bukan sahaja di talian tetapi juga di media sosial seperti di Twitter dan juga di Facebook. Di perhujung perbincangan kita ini, Cik Tayyip, mungkin kita boleh kongsikan juga kepada penonton kita. Tidak semua dalam kalangan kita ini bernasib baik boleh tidak bekerja, menjadi suri rumah sepenuh masa, mempunyai pendapatan yang cukup untuk kita menanggung keluarga. Mungkin ada cadangan dalam kita lihat sepanjang tempoh hampir 2 tahun ini kita hidup dalam pandemik, ada syarikat-syarikat yang membenarkan pekerja bekerja dari rumah. Secara tak langsung dia mengurangkan faktor seperti MC ataupun emergency leave apabila anak sakit, apabila tak ada orang nak menjaga anak. Mungkin ada juga cadangan yang boleh kita berikan kepada majikan bahawa dengan meneruskan operasi work from home ataupun hybrid ini kepada ibu bapa khususnya, supaya mereka boleh orang kata bergilir-gilir untuk menjaga anak mereka tanpa perlu menghantar ataupun memberi 100% kepercayaan kepada pengasuh. Ini juga mungkin dapat memberi satu ruang dan juga peluang kepada ibu bapa untuk memastikan keselamatan anak-anak mereka, Cik Zahid. Betul. Bagi saya, ini adalah satu servis terbaiklah. Benefit terbaik yang majikan boleh bagi kepada ibu bapa pekerja, iaitu menyediakan ketenangan sebegini. Sama ada dari segi work from home ataupun ada majikan yang sediakan tempat di pejabat. Banyaklah macam dia cakap moden zaman sekarang ni. Ini adalah satu kebaikan kepada bila pekerja dapat bekerja dengan tenang, dia akan datang balik kepada syarikat juga. Betul. Dia akan melayan pelanggan dengan baik, harmoni dan sebagainya. Tetapi pada masa sama, tidak semua sesuai macam tu. Ada kalau kerja jenis banyak mesyuarat, banyak meeting, walaupun ibu atau ayah bekerja dari rumah masih memerlukan pengasuh pada pandangan saya. Mungkin sebab pengasuh tu di rumah lah. Jadi ada ibu bapa memantau kan, Cik Zahid? Itu yang terbaik sebenarnya. Ada kita boleh pantau, kita boleh tengok dan pengasuh tu ada depan mata kita. Itu yang sangat baik. Sama ada mereka tu dibayar gaji atau ahli keluarga, itu terpulang lah. Kalau dapat macam tu memang syukur sangat lah. Alhamdulillah. Betul. Dan banyak sebenarnya teknologi dan juga segala yang memudahkan. Kalau kita tengok ada juga
juga pengasuh boleh bayar mengikut jam juga. Sambil-sambil kita bekerja dari rumah tu, kita boleh memantau anak kita juga. Kita harapkan apa yang dikongsikan hari ini kan berkenaan topik ini dapatlah membuka mata dan juga orang kata lebih peka ibu bapa di luar sana berkenaan dengan apabila mereka menghantar anak mereka ke pengasuh ataupun di pusat taska dan sebagainya kan. Dan paling penting sekali apa yang kita dapat daripada perkongsian hari ini daripada Puan Liana dan juga Cik Zahid, yang paling penting sekali kita sendiri perlu ada common sense, kita perlu buat penilaian dan melihat sendiri lokasi-lokasi sebelum kita nak menghantar anak kita. Yang paling penting sekali kita kena prihatin terhadap setiap apa perubahan yang berlaku kepada anak-anak kita dan pastikan anak kita selamat di tangan pengasuh. Terima kasih Cik Zahid Muhammad dan juga Puan Ainur Liana Yaakob kerana sudi bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Terima kasih, jaga diri. Sama-sama. Assalamualaikum. Saya boleh relate apa yang Puan Liana katakan tadi. Untuk kita pergi satu taska ke satu taska untuk kita mendapatkan orang kata perkhidmatan yang terbaiklah untuk anak kita kan. Betul tu. Kalau anda ada rezeki yang lebih, mesti kita nak beri yang terbaik untuk anak-anak kita kan. Tetapi ada juga dalam kalangan ibu bapa yang tidak mempunyai pilihan, yang mana mereka terpaksa menghantar mungkin ada tiga orang anak sekali ataupun empat orang yang dihantar ke pengasuh yang sama. Tapi tak apa, bukan semua pengasuh sebegitu. Ramai je sebenarnya pengasuh yang memang menyayangi anak-anak ini sebagaimana sekian anak sendiri. Mereka sendiri. Jangan disebabkan oleh nila setitik rosak susu sebelanga. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Dan ke mana? Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana terus bersama kami di Wanita Hari Ini. Pastinya ibu bapa di luar sana mahukan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Dan ini sebenarnya sesuatu yang menarik nak kami kongsikan dengan anda, yang mana Abbott terkenal Pediasure 10 Plus penyelesaian nutrisi remaja 10 hingga 15 tahun. Di mana remaja perlu sehingga 2 kali nutrien tumbesaran untuk pertumbuhan pesat. Dan Pediasure 10 Plus sokong pertumbuhan pesat dan optimum remaja. Ini sebenarnya nak kami kongsikan dengan anda untuk orang kata memperjelaskan dengan lebih panjang lagi. Saya kini bersama dengan Dr. Nina Mazira Muhammad Said selaku pengarah perubatan unit nutrisi Abbott Malaysia. Assalamualaikum Dr. Nina. Assalamualaikum Fatin. Alhamdulillah, lama kita tak jumpa ya. Dr. Nina, kalau kita bercakap mengenai tumbesaran anak-anak kita ini kan, sebenarnya mengapa sebenarnya pertumbuhan pesat di usia awal remaja yang mana dikira sebagai peluang terakhir untuk remaja mencapai potensi genetik tumbesaran dan juga ketinggian mereka ni, doktor? Ya, jadi bila kita bercakap mengenai topik ni ya, seorang kanak-kanak itu akan melalui dua fasa penting iaitu pertumbuhan yang sangat pesat sebelum mereka mencapai usia dewasa. Dan fasa pertama berlaku apabila mereka di usia 5 tahun pertama usia mereka, di mana mereka boleh mencapai sehingga 60% daripada ketinggian akhir dewasa mereka. Dan fasa kedua berlaku pada awal usia remaja sekitar umur 10 ke 15 tahun, di mana pada akhir tempoh ini ya, seorang remaja boleh mencapai lebih daripada 90% daripada ketinggian dewasa mereka. Jadi kalau kita ikut definisi ya, remaja selalunya adalah anak-anak di lingkungan umur 10 ke 19 tahun. Tetapi tempoh pertumbuhan pesat atau growth spurt ini ya berlaku lebih awal di usia remaja mereka, terutamanya untuk remaja perempuan, di mana tempoh ini berlaku dalam usia 10 ke 12 tahun, manakala untuk remaja lelaki mereka akan melalui tempoh ini dalam usia 12 ke 15 tahun. Dan tempoh pertumbuhan yang pesat ini selalunya berlaku sepanjang lebih kurang 20 Doktor? Cepat ke jisim pulang dewasa mereka dan sehingga 20% ketinggian dewasa mereka juga. Dan tempoh ini merupakan satu tempoh yang penting untuk pertumbuhan rangka tulang mereka sebelum plate tumbesaran ataupun growth plate mereka tertutup ya. Dan ini berlaku pada fasa akhir akil baligh mereka, dan selepas itu tumbesaran dan ketinggian akan terhenti ya. Jadi untuk remaja ya, yang mungkin mengalami masalah tumbesaran disebabkan oleh kekurangan nutrisi sebelum ini, fasa pertumbuhan yang pesat ini merupakan peluang yang terbaik dan juga peluang terakhir untuk mereka mencapai potensi tumbesaran mereka dengan intervensi nutrisi yang betul. Okey, bercakap mengenai mereka anak-anak ini yang berusia 10 hingga 15 kan doktor. Tapi bagaimana sebenarnya pengambilan nutrisi dan juga nutrien pertumbuhan semasa tempoh pertumbuhan pesat remaja perlu dipertingkatkan berbanding semasa mereka di usia kecil, baby-baby macam tu?
Ya, betul. Pemakanan masih lagi memainkan peranan yang sangat penting, ya, merupakan salah satu faktor utama untuk menyumbang kepada proses pembesaran dan juga kesihatan seorang anak secara keseluruhannya. Dan bagi menyokong pembesaran yang sangat pesat, ya, pada usia remaja ini, seorang remaja sebenarnya memerlukan sekurang-kurangnya 2 kali ganda keperluan nutrisi jika kita bandingkan dengan keperluan mereka semasa mereka kecil, ya. Sebagai contoh, seorang remaja itu memerlukan sehingga 85% lebih kalsium untuk menyokong pembentukan tulang mereka, dan keperluan protein juga meningkat sebanyak 150%, ya, untuk menyokong pertumbuhan otot dan juga fungsi hormon mereka. Selain daripada itu, keperluan untuk vitamin dan mineral juga meningkat untuk pembesaran yang optimum. Jadi apa yang ibu bapa boleh lakukan untuk memastikan anak-anak mendapat nutrien-nutrien yang penting ini untuk pembesaran mereka ialah untuk mereka menggalakkan anak-anak mengambil pemakanan yang seimbang, ya. Mereka boleh menggalakkan anak-anak mengambil makanan yang tinggi kandungan kalsium, yang boleh membantu anak-anak ini seperti makanan daripada produk tenusu, makanan yang yang mempunyai kandungan protein yang tinggi seperti daging, seperti kacang dan juga mungkin daripada sumber telur, ya. Dan sekiranya, ya, remaja tidak dapat memenuhi keperluan nutrisi ini daripada pengambilan diet harian mereka, ibu bapa boleh mendapatkan nasihat daripada pakar kesihatan, dan mereka juga boleh memperkenalkan nutrisi suplemen seperti Pediasure 10 Plus yang dipromosikan khas untuk remaja 10-15 tahun untuk memenuhi keperluan nutrisi mereka dan seterusnya membantu mereka untuk mencapai potensi pembesaran mereka. Baik, Dr. Nina, saya nak juga tanyakan, apakah sebenarnya antara risiko yang mana bakal dihadapi remaja ini sekiranya mereka tidak mendapat kandungan nutrisi dan juga nutrien pembesaran seperti yang disyorkan? Ya, jika kita nak tengok, ya, keperluan nutrisi mereka untuk mencapainya mungkin kadang-kadang agak mencabar, ya. Dan ini telah ditunjukkan melalui satu data kebangsaan, ya, di mana remaja kita di Malaysia ni tidak mencapai tahap pengambilan nutrisi jika kita mengikut pada garis panduan sasaran pengambilan nutrisi kebangsaan seperti pengambilan vitamin D, kalsium dan juga zat besi. Dan ini mungkin disumbangkan daripada cara pemakanan remaja kita yang mungkin kurang ideal, ya. Dan data itu menunjukkan 70% remaja kita tidak mengambil sarapan, separuh daripada mereka tidak mengambil makan tengah hari atau makan malam. Dan ini mungkin kerana pada usia ini mereka ni lebih bebas daripada kawalan ibu bapa mereka dari segi pemilihan makanan dan mungkin mudah lebih cenderung, ya, kepada memilih makanan yang kurang bernutrisi. Dan juga terpengaruhlah dengan mungkin trend kesihatan atau diet rakan-rakan dan media sosial dan persediaan mereka. Jadi kegagalan untuk mereka mendapatkan nutrisi yang mencukupi ini akan memberikan impak yang negatif kepada mereka, ya, di mana mereka boleh mengalami kebantutan, mereka juga mungkin mengalami ataupun mendapat ketumpatan tulang dan otot yang kurang, dan juga ia akan mempengaruhi sistem imun masing-masing. Okey, secara ringkas, Dr. Nina, di penghujung, kan, bagaimana sebenarnya Pediasure 10 Plus ini dapat membantu remaja di Malaysia untuk mendapatkan jumlah dan juga bentuk nutrisi yang disarankan untuk menyokong pertumbuhan pesat mereka sihat selalu. Ya. Suplemen pemakanan seperti Pediasure 10 Plus ini telah dirumus secara saintifik, ya, untuk mengoptimumkan pembesaran remaja antara umur 10-15 tahun, dan ia diformulasikan dengan 38 nutrien penting seperti protein, kalsium, vitamin D, vitamin K2, semerjari dan juga arginina, dan membantu untuk memenuhi keperluan nutrien harian remaja kita di Malaysia ini. Dan jika kita bandingkan dengan Pediasure kanak-kanak 1-10 tahun, ya, Pediasure 10 Plus ini mengandungi 25% lebih protein yang berkualiti tinggi dan juga 2 kali ganda lebih vitamin K2 semerjadi dan juga kalsium untuk memenuhi keperluan remaja pada tempoh mereka membesar dengan pesat ini. Jadi Pediasure 10 Plus ini memang disyorkan untuk remaja 10-15 tahun yang mungkin menghadapi masalah kekurangan atau risiko kekurangan nutrien yang boleh mengganggu pembesaran mereka, lah. Jadi dengan pengenalan, ya, Pediasure 10 Plus ini, ia seiring dengan komitmen Abbott untuk menyokong pembesaran kanak-kanak di Malaysia, terutamanya memastikan remaja kita mencapai potensi pembesaran mereka. Alhamdulillah. Okey, itu antara perkongsian berkenaan dengan Pediasure 10 Plus. Harap segala manfaat yang dikongsikan oleh Dr. Nina kita dapat orang kata lakukan untuk anak-anak kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Nina Mazira Muhammad Syed atas perkongsian itu tadi.
Terima kasih Fatin. Jumpa lagi doktor. Baik, sebelum kita ke berhenti rehat, kita nak kongsikan dengan anda penonton di rumah berkenaan satu inspirasi DIY lampu yang disediakan oleh penerbit kami Tasha. Jom kita saksikan. Ada yang menjadikan minat dan bakat dalam menghasilkan seni sebagai satu hobi di waktu lapang. Namun, ada juga yang menjadikannya sebagai salah satu sumber pendapatan harian. Berbakat dalam menghasilkan dan mereka lampu khas, Nur Zaim Najwa Zainurin merupakan seorang pelajar tekad memulakan perniagaan secara dalam talian sejak dari tahun 2020 lagi. Pada mulanya, saya hanya menjual lampu yang ready stock. Desainnya agak terhad dan sudah tetap. Jadi kat situ banyak permintaan dan request daripada pelanggan untuk buat lampu custom. So, tercetuslah idea di mana lampu custom yang kami buat ni dibuat khas berdasarkan gambar yang customer bagi. Kiranya lampu tu memang takkan sama dengan orang lain. Kebiasaannya bagi menghasilkan satu produk lampu khas ini akan mengambil masa selama satu minggu. Selain mempunyai minat dan kemahiran dalam melukis, kepakaran dalam menggunakan mesin ukiran juga amat penting bagi menghasilkan produk yang berkualiti. Bagi saya memang kena ada kemahiran terutama dalam software Adobe Illustrator. AI ni akan digunakan untuk melukis drawing yang customer request bergantung gambar. Tak kisah gambar apa-apa. Gambar orang ke, gambar mak ayah ke, gambar logo, gambar kucing ke. Dalam 7 hari itulah kita termasuklah dengan lukis, dengan engraving machine and then kita check okey ke tak. Lepas 7 hari, lepas seminggu proses itu, kita akan postage lepas seminggu. Bagi wanita berusia 24 tahun ini, apa yang penting adalah produk yang dihasilkan haruslah sentiasa terjaga dan kemas. Najwa akan memeriksa terlebih dahulu satu persatu hasil produk secara teliti sebelum dihantar kepada pelanggan. Kalau untuk drawing, saya akan pastikanlah gambar yang customer nak tu mengikut cita rasa dan kalau boleh, customer tu akan puas hati. Selagi diorang tak puas hati, kita akan repair, kita akan edit. Sebelum kita post ke customer, kita akan check lampu tu hidup ke tak, remote tu okey ke tak, USB tu okey ke tak, panel akrilik tu ada bercahaya ke tak. Najwa berharap agar dapat memperkembangkan lagi legasi perniagaannya dengan lebih maju sekaligus dapat memperluaskan bakatnya dalam bidang seni bagi menghasilkan produk yang lebih berkualiti buat masa hadapan. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan ini ada berita baik untuk anda peniaga-peniaga khususnya PKS yang mana pada esok dan lusa iaitu Khamis dan Jumaat ini, Berita Harian akan menganjurkan Forum Perniagaan PKS BH 2021. Bersama dengan Barisan Ahli Panel Jemputan, Forum akan membincangkan cabaran-cabaran yang dihadapi usahawan perusahaan kecil dan sederhana PKS serta galakan dan juga sokongan pelbagai pihak untuk mereka ini. Jadi bagi meneruskan kelangsungan hidup pasca pandemik. Betul. Forum akan disiarkan secara langsung menerusi laman web Mikroforum Perniagaan PKS BH 2021 bermula jam 11 pagi Khamis ini dan orang ramai yang ingin menyaksikannya boleh mendaftar di www.beritaharian.com.my/BHSME. Cepat-cepat daftar untuk dapatkan tempat anda. Okey, tapi sebelum tu apa kata kita saksikan dahulu paparan ini. Jom kita saksikan. Kebaran ABP BH 34 kian terasa. Populariti kini milik siapa? Undi artis top 5 kegemaran anda di www.abpbh.com.my sekarang mulai 10 hingga 31 Oktober 2021. Anugerah Bintang Popular Berita Harian ke-34 kuasa di tangan anda.
Kita telah pun sampai di penghujung rancangan. Tetapi sebelum kita nak berpisah, di kesempatan ini kami juga nak bacakan ada dua komen yang sempat yang menarik perhatian kami lah, yang sempat dikongsikan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Melalui Faridah Katan, yang mana beliau menyatakan 10 tahun yang lalu cucu saya dua beradik pernah dihantar ke pusat jagaan semasa berumur 3 tahun dan bayi 2 bulan. Yang besar didera dengan rotan dan dia jenis yang lambat bercakap. Sebelum ini saya yang jaga dah suruh anak saya buat laporan tapi dia enggan. Akhirnya saya sendiri yang jaga tapi nak pulihkan dia dari trauma tu lama jugalah. Dia akan degil dan buat macam-macam hal supaya kita marah dia dan dia akan boleh menangis. Protes. Itu satu. Dan ini satu lagi daripada Puan Nur Hakimah Jamaluddin. Ini sebenarnya yang kalau boleh yang paling kita geruni, paling kita takuti. Pengalaman saya menghantar anak di rumah pengasuh, anak saya mengalami child abuse sexual yang sehingga ke hari ini trauma. Ini yang kalau boleh yang paling kita takut, paling menggerunkan. Kalau boleh kita carilah titik tengah, kita bincang bersama pasangan, kita cari bagaimana kita nak tahu pengasuh yang dapat mengasuh anak-anak kita itu adalah pengasuh yang terbaik yang boleh menjaga keselamatan anak-anak ini. Itu yang paling penting sekali. Okey, dan esok kami akan kembali lagi bersama anda dan topik yang akan kami bawakan iaitu kanser payudara bukan pengakhiran. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Dia penyambung warisan Sri Kaji dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wanita.